Seorang bocah berusia 3,5 tahun yang diculik dengan cara dibegal pada hingga hari ini belum ditemukan. Kasus ini masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian Resor Bekasi. Rara Ananda Kaisarea, korban penculikan orang yang tidak dikenal, merupakan anak ketiga dari Henry Dinata dan Dede Cahyati. Rara telah diculik pada tanggal 11 Desember lalu saat hendak pulang ke rumahnya bersama dengan sang kakak. Saat itu Rara tengah dibonceng sang kakak dengan sepeda motor dan tiba-tiba ada dua orang yang tidak dikenal menendang motor yang dikendarain kakak Rara hingga terjatuh. Pemirsa, kasus ini masih dalam penyidikan pihak yang berwenang setelah kemarin dilaporkan ke Polres Bekasi. Ayah korban menduga pelaku penculikan tidak lain adalah mantan istrinya sendiri. Karena kita belum lapor ke Polsek Kota. Iya, alamatnya kan udah ada tuh.